Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya mams. Di video kali ini, seperti biasa rutinitas pagi saya, masak menu simple untuk sarapan dan juga untuk bekal makan siang pak suami nanti. Dan setelah ini saya lanjut juga akan bersih-bersih rumah seperti biasa dan juga nanti akan unboxing dan review atau Shopee haul beberapa alat kesehatan yang dibutuhkan di rumah, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini ya mams. Nah ini air lemon untuk saya dan juga yang satunya untuk pak suami nanti ya mams. Lagi belajar membiasakan diri minum minuman seperti ini pagi hari, walaupun kadang-kadang masih sulit ya, karena saya suka banget sama kopi biasanya kalau tiap pagi. Dan sekarang saya lanjut untuk jemur-jemur spray. Sekarang saya lanjut mau masak menu simple untuk sarapan dan juga nanti untuk bekal makan siang pak suami ya mams. Kebetulan ini saya punya daging berbumbu rasa bulgogi gitu, alhamdulillah dikasih sama kakak ipar saya. Dan ini saya tambahin bawang bombay aja untuk tambahan bumbunya. Nah ini dagingnya sudah ada sayuran-sayurannya gitu ya mam, seperti wortel dan juga ada potongan bombay. Dan beda sama bulgogi yang pernah saya masak sebelumnya, ini dagingnya benar-benar full daging tanpa lemak dan juga bumbunya benar-benar pas dan enak banget rasanya. Jadi saya nggak tambahin apa-apa, cuman saya tambahin air sedikit. Alhamdulillah ini menu masakannya sudah jadi untuk bekal makan siang pak suami. Selanjutnya saya mau beres-beres area dapur, cuci piring dan juga nanti beres-beres rumah seperti biasa ya mams. Dan setelah beres-beres nanti saya lanjut mau buka paket yang udah saya beli di Shopee beberapa hari yang lalu, yaitu alat kesehatan yang menurut saya penting banget untuk jaga-jaga di rumah, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah ini rumah udah rapi dan udah bersih ya mams. Kalau Syakil masih tidur, Quinsa di kamar lagi belajar online. Dan sekarang saya lanjut mau buka paket ya mams. Sebetulnya udah saya buka semalam paketnya, tapi mau saya review ulang pagi ini. Dan sebelumnya saya mau kasih tahu kalau mulai jam 12 malam tanggal 10 Oktober nanti, Shopee akan ada promo gratis ongkos kirim dari Rp0 sampai Rp100.000, voucher diskon Rp100.000 tanpa minimal belanja dan juga flash sale sebesar Rp100.000. Oke, langsung aja ya mams, ini paket-paketnya, beberapa produknya, saya langsung buka. Untuk produk yang pertama, ini saya beli pulse oximeter. Pulse oximeter ini adalah alat untuk mengukur atau mendeteksi kadar oksigen yang ada di dalam darah kita ya mams. Selain itu, bisa juga untuk mengukur detak jantung kita. Biasanya kita manfaatkan untuk mengukur detak jantung setelah kita olahraga atau setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan saya beli ini karena beberapa waktu yang lalu sempat heboh kan ya, ada gejala baru dari COVID yaitu happy hypoxia. Dan ketika saya sedang beli alat kesehatan yang lain, alat ini muncul.
Dan saya lihat harganya nggak terlalu mahal, masih relatif aman di kantong gitu ya mams. Jadi saya rasa kayaknya saya wajib punya untuk jaga-jaga aja di rumah, untuk ya untuk ukur kadar oksigen yang ada di dalam darah kita ya mams. Katanya untuk orang normal kadar oksigen itu antara 90 sampai 100. Di bawah 90 atau di bawah 70 gitu, itu namanya kadar oksigennya sudah berkurang gitu ya mams, dan itu butuh perawatan lebih lanjut gitu. Dan untuk alat ini saya beli di Shopee, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya mams. Siapa tahu ada mams dan teman-teman semua yang pengen juga punya alat ini. Ini menggunakan 2 buah baterai, terus juga penggunaannya sangat mudah. Ada tombolnya 1, terus kita tinggal masukkan ke dalam jari, nanti dia otomatis akan mengukur kadar oksigen dan juga detak jantung kita selama beberapa detik. Nah, seperti yang mam lihat, ini kadar oksigen saya antara 96 sampai 97, 98 gitu ya. Alhamdulillah normal, dan juga itu 8988 itu adalah detak jantungnya. Oke, mudah-mudahan sih ya kita terhindar dari apapun segala macam penyakit yang ada, khususnya COVID ya mams. Karena beberapa waktu kan sempat serem gitu ya, katanya ada gejala happy hypoxia di mana penurunan kadar oksigennya nggak terasa gitu ya mams. Untuk produk yang kedua, saya beli tensimeter. Nah, untuk mams dan teman-teman pastinya udah pada tahu ya tensimeter itu apa. Kebetulan ini saya beli yang mereknya Omron. Hasil dari baca-baca testi dan juga hasil dari googling, katanya merek ini paling baik akurasinya dan juga paling mudah untuk digunakan nih mams. Karena saya nggak ngerti kalau pakai alat tensi yang kayak di rumah sakit itu ya, yang dipompa-pompa. Jadi saya pilih yang digital seperti ini. Harganya sedikit lebih mahal dibanding merek lain ya mam, cuman akurasinya katanya sih lebih bagus gitu. Dan ini ada layarnya, terus juga menggunakan 4 buah baterai. Dan menurut saya ini penting banget untuk di rumah ya mams, karena kebetulan suami saya punya darah tinggi, kalau saya darah rendah. Jadi setiap saat bisa cek sendiri di rumah ya mams, karena tahu sendiri zaman sekarang kalau kita untuk cek tensi dan yang lain-lain ke rumah sakit tuh agak-agak gimana gitu ya. Jadi lebih baik kita bisa cek sendiri di rumah, cek kesehatan kita, cek tekanan darah kita. Mudah-mudahan sih tekanan darah selalu normal ya mam. Jadi kalau lagi tinggi kita bisa tahu kan ya, kita harus makan apa. Kalau lagi rendah kita juga tahu kita harus makan apa. Dan untuk penggunaannya ini mudah banget. Tinggal disambungin selangnya, terus tinggal pencet tombol start atau stopnya. Nah begini mam cara penggunaannya. Pastikan kita duduk tegak, kakinya menyentuh lantai. Terus pasang perekatnya ini di lengan kita. Dan juga kalau kita menggunakan alat ini, jangan setelah makan, setelah mandi, atau setelah minum kafein. Itu nggak boleh. Jadi pastikan ada waktu, jeda waktu 30 menit kalau nggak salah ya. 30 menit setelah makan, setelah mandi, atau setelah minum-minum yang berkafein. Dan jangan bergerak. Karena alat ini juga ada indikator kalau kita terlalu banyak gerak, nanti dia kasih indikator gitu ya mam. Jadi kita harus duduk yang tenang dan relax dan jangan banyak bergerak. Dan ini tekanan darah saya, kebetulan saya habis minum kopi jadi agak tinggi, biasanya saya sekitar 110 gitu ya mams. Dan yang pasti ini gampang banget dipakainya, semua orang pasti bisa. Dan untuk mams dan teman-teman semua yang penasaran sama harga dan detail produknya, bisa cek linknya di bawah kolom deskripsi ya mams. Saya tulis semuanya di situ. Dan untuk alat yang terakhir, ini ada termometer. Sebetulnya ini termometer saya udah punya lama, tapi di masa pandemi ini pastinya ini sangat-sangat amat dibutuhkan ya mams.
Gak cuma pandemi aja sih ya, kalau kita punya anak kecil biasanya termometer itu adalah alat yang wajib banget ada di rumah. Termometer ini memiliki 3 indikator warna untuk masing-masing suhu ya mam. Kalau normal dia hijau, kalau agak-agak sumeng dia kuning, dan kalau demam dia orange warnanya. Nah, ini optimum jaraknya itu 1-5 cm dari kening. Terus ini ada spesifikasinya. Dan ini ada untuk menyimpan memori, terus ada alarm dan yang lain-lain. Oke, langsung aja saya buka. Nah, termometer ini menggunakan 2 buah baterai ya, Mams. Nah, ini ada tombol-tombol untuk setting atau pengaturannya ya, Mams, dan juga untuk penyimpanan memori. Terus cara pemakaiannya juga sangat mudah, tinggal kita pencet tembakannya itu langsung keluar berapa suhu kita, sangat cepat. Dan juga kalau tombolnya dipencet ini bisa keluar suhu ruangannya berapa, suhu ruangan yang ada di sini. Ini recommended banget kalau menurut saya mam, apalagi di masa pandemi ini, kalau ada tamu-tamu yang datang ke rumah, kita cek dulu suhu-suhu mereka. Dan juga untuk anak-anak atau yang punya anak kecil, ini juga recommended karena tahu sendiri ya kalau anak kecil, kalau lagi demam, diukur suhunya tuh kadang-kadang susah bergerak-gerak terus gitu ya mam. Jadi ini bisa salah satu alternatif untuk termometer digital. Tapi selain itu, saya juga punya rekomendasi termometer biasa, termometer yang diketek gitu ya, Mams. Ini saya pakai Thermowon. Harganya murah meriah, sekitar 30 ribuan. Saya beli di apotek, tapi di Shopee juga ada. Nah, keunggulannya ini dia ujungnya itu bisa ngelengkung-lengkung atau fleksibel gitu ya, Mams. Jadi kalau dipakai anak-anak, nggak takut patah. Bisa menyesuaikan sama gerak-gerak mereka. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Untuk link online shopnya saya tulis di kolom deskripsi ya Mams. Dan jangan lupa belanja di Shopee 10.10 nanti, super brand festival dan gratis ongkos kirim 0 rupiah di semua toko yang ada di Shopee tanggal 10 Oktober nanti. Jangan lupa klaim vouchernya dan happy shopping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.